Pemirsa, apa pertimbangan gerakan anti-radikalisme ITB melaporkan Din Syamsuddin? Dan apakah GAR ITB akan mencabut laporannya setelah diancam dibawa ke ranah hukum oleh Pemuda Muhammadiyah? Kita terhubung dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah, Bapak Sunanto, dan Ibu Sinta Madesari Hudiarto, Jubir GAR ITB. Saya ke Ibu Sinta terlebih dahulu. Ibu Sinta, sebenarnya apa dasar laporan GAR yang mengatakan bahwa Din Syamsuddin ini terlibat tindak radikalisme? Halo, selamat sore Mbak. Iya, selamat sore Bu. Ya, saya perlu meluruskan lebih dahulu bahwa GAR ITB tidak pernah melaporkan Pak Din Syamsuddin atas kasus radikalisme. Ya, itu. Saya nggak tahu ini framing apa bagaimana, tapi yang GAR laporkan adalah dugaan pelanggaran disiplin dan etika ASN. Baik, ya Ibu Sinta, saya izin untuk mengkonfirmasi ke Ibu. Kalau dari surat yang kami terima, dari surat yang beredar, bahwa memang di situ bertuliskan pada tanggal 21 Januari 2021, perwakilan GAR ITB menyerahkan dokumen-dokumen pelanggaran disiplin PNS dan tindak radikalisme atas nama Profesor Dr. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, MA, PhD kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ya, jadi laporan GAR ITB itu tanggal 28 Oktober ya Mbak. Itu bukan 21 laporan. Januari ya Bu ya? Bukan. Jadi gini, saya ini kesalahan cetak dulu. Siaran pers apa gimana Bu? Bukan. Jadi gini, ada kronologisnya. Mungkin perlu saya sudah share ke wartawan iNews tadi. Jadi 28 Oktober 2020 itu kita mengirimkan laporan dugaan pelanggaran disiplin ASN kepada KASN dan BAKN. Okay. Kemudian tanggal 24 November, KASN melimpahkan kasusnya kepada Satgas Radikalisme SKB 11 Menteri dan Lembaga. Ya, jadi kami diberikan CC suratnya. Berarti dari KASN itu ada pelimpahan kasus kepada Satgas Anti-Radikalisme SKB 11 Menteri dan Lembaga. Karena itu pada tanggal 19 Januari, kami berkirim surat kepada Satgas 11 Menteri menanyakan mengenai perkembangan kasusnya. Ya, kemudian 21 Januari kami diterima oleh Menpan RB yang ada press release-nya Mbak terima itu ya 21 Januari. Yeah. Itu kami diterima oleh Menpan RB dan kami berikan semua file-file yang kami terima itu termasuk file yang pelimpahan dari KASN kepada Satgas. Jadi yang kami maksudkan dalam surat press release itu adalah kedua dokumen itu. Tapi di sini tertulis jelas Ibu, pelanggaran disiplin PNS dan tindak radikalisme. Betul, karena dari KASN kan sudah melimpahkan kasusnya kepada Satgas Radikalisme dan dan surat dari KASN dan pelimpahan tersebut menyebutkan. Jadi yang salah adalah Menpan RB yang kemudian menyerahkan ke Satgas Radikalisme, gitu Bu maksudnya? Bukan salah ya, saya nggak menyatakan salah. Jadi gini, surat pertama diterima oleh KASN dan KASN lalu melimpahkan kasusnya kepada Satgas Anti Radikalisme. Gitu kan. Nah, itu adalah mekanisme di dalam internal mereka. Okay. Jadi bahasa radikalisme yang ada di siaran pers itu adalah bahasa yang disepakati oleh GAR ITB dan Menpan RB gitu Bu, maksud Ibu? Bukan. Jadi bahasa radikalisme yang ada dalam siaran pers itu adalah kami menyebut dokumen yang diberikan oleh KASN kepada kami memberitahukan bahwa ada pelimpahan kasus kepada Satgas Anti Radikalisme itu. Oke, dokumennya itu berisi tindak radikalisme atau bagaimana Ibu? Bukan. Dokumennya berisi surat dari KASN kepada Kominfo itu sebagai anggota Satgas Anti Radikalisme SKB 11 Menteri. Oke, banyak yang menjadi pertanyaan di sini, kalimat radikalisme itu atas kesepakatan siapa Ibu? Atau atas pembahasan apa?
kalimat radikalisme dalam petlirik itu, itu kami merujuk kepada dokumen KSN yang diberikan kepada dokumen KSN-nya terkait siapa, Ibu? Terkait laporan kami. Terkait atas nama siapa? Pak Din Samsudin. Tapi okay. Bukan. Tapi gini, saya jelaskan kembali dari pelaporan GAR tidak ada menyebutkan bahwa kami melaporkan atas kasus radikalisme. Oke, tapi dokumen-dokumen itu adalah berisi laporan. Jadi dokumen tersebut ada dua. Yang pertama laporan GAR kepada KSN dan kemudian pelimpahan kasus dari KSN kepada Satgas. Iya, kemudian? Ya, jadi yang kami maksudkan adalah dua dokumen itu. Jadi yang dokumen yang kasus radikalisme itu adalah dokumen dari KSN kepada Satgas. Bahwa dari KSN menyebarkan ke Satgas, kami nggak berwenang. Jadi itu wewenangnya dari KSN. Oke, oke, Ibu Sinta. Saya ke Pak Nanto. Pak Nanto, tanggapan Anda. Apakah dengan penjelasan Ibu Sinta tadi, apa tanggapan Anda? Apakah memang ini merupakan klarifikasi bahwa tidak pernah menuduh Pak Din Samsudin bertindak radikalisme atau bagaimana, Pak Nanto? Tapi begini, Pak. Jadi fakta-fakta informasi yang ada di media yang kami ketahui menuduh Pak Din radikal, itu persoalannya. Ya. Pasti kan kita nggak tahu pertemuan antara GAR dengan Kementerian ASN terus muncul tentang bahwa laporannya tentang radikal itu kan, yang kalau memang tidak melaporkan radikal kan seharusnya GAR yang mengklarifikasi ke media itu. Baik, sebenarnya kata radikalisme yang ada di siaran pers itu yang kemudian menjadi masalah ya Pak ya? Iya, endingnya menuduh bahwa Pak Din itu dilaporkan tentang radikalisme karena dianggap radikal. Bukan tentang kesalahan kode etik ASN-nya misalnya. Iya. Karena itu persoalannya. Jadi kalau, kan selama ini kalau tanggal 28 tapi diam-diam aja, karena bagi kami sah-sah saja orang bisa melaporkan siapa saja, termasuk toko kami, termasuk kita semua. Tapi kalau menjustifikasi bahwa stereotip yang selama ini sangat mencekam, yang itu tidak sesuai dengan gerakan yang selama ini kami lakukan, itu kan sangat menyakitkan. Bahwa ada salah satu toko dan itu stereotip simbol, bagian dari simbol Muhammadiyah, yang pernah memimpin Muhammadiyah, pernah memimpin pemuda Muhammadiyah, dan itu sudah berjalan tentang bagaimana merajut kedamaian yang selama ini kita ajarkan, tapi di ending karena dia ada persoalan kritisme, terus mempersoalkan sesuatu itu dianggap suatu radikal. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Munculnya radikalisme atas laporan itu yang menjadi tantangan bagi GAR. Kalau dia memang tidak melaporkan tentang radikalisme, seharusnya dia yang mengklarifikasi di media bahwa bukan soal itu. Kan begitu kira-kira. Baik Pak Nanto, jadi dari kalimat radikal itu bisa diartikan bahwa mengkritik pemerintah sama dengan radikal gitu maksud Bapak? Iya. Baik, saya kembali ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, tadi Anda mengatakan bahwa kata radikal itu merujuk terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh GAR terkait tindakan adisipliner PNS, yaitu atas nama Din Samsudin. Betul, Ibu? Gini, Mbak. Dokumen yang merujuk pada press release, kata-kata radikal yang menurut yang ada dalam press release itu ada dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh KSN, pelimpahan KSN kepada Satgas Anti Radikal. Jadi dalam surat tersebut Satgas dari KSN melimpahkan kasus itu kepada Satgas Anti Radikal. Jadi kasus radikalisme itulah yang kami maksudkan, dokumen itulah yang kami maksudkan sebagai kasus radikalisme, karena di situ di surat KSN memang tertera bahwa hal ini termasuk dalam kasus radikalisme dan dilimpahkan kepada Satgas 11 Menteri. Itu yang tercantum dalam surat KSN. Baik, Ibu Sinta dan Cak Nanto ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah di iNews sore.